Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khair illallah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati nazir masjid, seluruh dan kuasa tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik. Insya Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Insya Allah lama saya tak lalu kat sini sebenarnya. Jadi nak mai dengan empat tuan-tuan ni 2 jam setengah perjalanan. Lagi nak balik pula lagi 1 jam lebih lagi. InsyaAllah jauh ni mai jumpa tuan-tuan. Tadi saya mai rumah saya dekat Melaka, mai dari Melaka tadi. Lagi nak balik Melaka balik. Semata-mata mai nak berjumpa dengan tuan-tuan kat sini. Mudah-mudahan jadi manfaat kat saya, manfaat kat kita semua insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, malam ni masuk hari ke-10 Muharram. Nombor satunya tuan-tuan, bulan Muharram ini sendiri bulan istimewa. Dia salah satu daripada bulan haram. Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 38. Innahu syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surah Taubah ni cerita sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana yang telah Allah ciptakan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Allah pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Maka demikian itulah agama yang lurus dan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menzalimi diri kamu di bulan-bulan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan bahawa pada bulan-bulan haram itu segala perkara-perkara ataupun dosa-dosa kecil dipandang besar di sisi Allah. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan kebaikan walaupun kecil dipandang besar di sisi Allah. Maka perbanyakkan amalan dalam bulan-bulan haram dan tinggalkan kemaksiatan dalam bulan haram. Apa senarai bulan haram tu, apa dia pula? Hadis Nabi SAW menjelaskan berapa 4 bulan haram tu, bulan apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijj wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina juma'ah wa sya'ban.
Dalam setahun itu ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan Rajab duduk di antara Jamadil Akhir dan juga Syaban. Jadi dalam hadis ini menjelaskan ada 4 bulan haram dan salah satunya ialah Muharram. Apa yang kita kena buat dalam bulan Muharram? Kita perbanyakkan amalan. Di antaranya ialah berpuasa sunat. Pertamanya boleh berpuasa, perbanyakkan mana-mana hari dalam bulan Muharram, termasuk bulan-bulan haram yang lain. Satu. Yang kedua, boleh berpuasa daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Yang ni tak payah sembang, semua dah terlepas dah. Habis dah. Ada orang baru ni jumpa saya, "Ustaz, saya sedang berpuasa. Saya target nak habiskan daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan." Alhamdulillah, silakan. Kita yang mana tak puasa, bagi tak payah duit niat. Tahun depan lah buat ni. Tahun ni terlepas dah. Yang ketiga, puasa hari Ashura. Ni malam ni. Ni masuk Ashura ni. Esok siang, esok puasa. Siapa yang nak puasa esok, boleh start niat malam ni. Muslimat, esok siapa yang nak qadha puasa, boleh niat malam ni untuk qadha puasa esok. Dan kalau dia niat qadha puasa, dia dapat puasa qadha, dia dapat puasa Ashura, dia dapat puasa hari Isnin. Kita esok puasa, puasa Ashura, dapat puasa juga puasa hari Isnin. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak? Jadi puasa Ashura ni dapat apa tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan puasa, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahul haram. Wa inna afdalus salati ba'dal mafruḍah salatun minal lail. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan ialah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Afdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang afdal dan puasa. Yang lagi afdal, apa dia? Selepas bulan Ramadan, yang afdal bawah ada sikit, puasa dalam bulan Muharram. Dan solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah qiyamul lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta sa'iman ba'd syahr Ramadan, fasumil Muharram fa innahu syahrullah." Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu dalam bulan Al-Muharram, kerana sesungguhnya dia adalah bulan Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimat, dalam bulan ni jangan limit hari untuk kita berpuasa, melainkan perbanyakkan berpuasa. Kalau tuan-tuan mampu puasa 10 seluruh bulan Muharram, boleh. Kalau rajin. Tak rajin, ambil Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Boleh? Boleh buat ambil hari putih, 3 hari putih buat 14, 13, 14, 15 hari bulan. Boleh? Ataupun tidak, ambil hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11. Salam Muhammad. Asalkan perbanyak berpuasa dalam bulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muharram, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu syahrullah, kerana dia, yakni bulan Muharram itu, ialah bulan Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata, siyam yaumi Ashura, Inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffir sanah allati qablahu. Kata Nabi, berpuasalah pada hari Ashura. Bila? Esok. Siapa nak puasa esok angkat tangan? Siapa pun tak angkat, hampa mengarut sungguh. Faham, tak mau angkat tu bukan maksud tak mau, tapi tak heran kat ustaz.
Ustaz angkat suruh ke, suruh letak ke, am cakap seorang-seorang sudahlah, kami nak mai duduk sila dengar saja. Allah SWT. Kita membaca macam tu, kita membaharkan salamat sejam lawak, ya tuan-tuan. Tuan-tuan, tak angkat tu saya faham. Tawadzak. Malaikat memang tak mau puasa lah esok ni. Cerita dia macam payah. Tapi tang puasa ni memang boleh kat geng muslimat sana. Geng-geng jantan ni tersedua harap. Kepang aku kat malas. Ya Allah, dia nak puasa tu, ya Allah. Isteri kata, abang, abang esok Asyura abang. Ya, abang faham. Esok kita puasa nak. InsyaAllah. Nak bunyi insyaAllah. Itu dia cerita saya dah. Apalah nak main, apalah nak main, apalah nak main. Tuan-tuan, tapi semua yang duduk depan saya ada sekali dengan muslimat, esok azam nak puasa. Azam nak puasa. Ha? Pasal apa? Tahu pasal apa nak puasa? Pasal dosa banyak. Dosa banyak. Tahun ni, daripada Muharram tahun lepas sampai ni, Muharram tahun ni, berapa banyak dosa kita buat, tuan-tuan. Kita tengok benda tak patut kita tengok, kita cakap benda tak patut kita cakap, kita berjalan pi tempat tak patut kita pi. Berapa banyak dosa kita himpun sepanjang tahun ni? Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yukaffirussana allati qablah. Allah akan mengampunkan dosa tahun yang lepas. Dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa besar, minta ampun pada Allah. Dosa ada kaitan dengan orang lain, pergi minta maaf kat dia. Pergi tunaikan balik hak dia. Yang tu tak selesai dengan puasa. Amat ni, Baris Muhammad. Ada tinggal semayang, kena qadha. Ada tinggal tak bayar zakat, kena qadha. Benda wajib yang kita tinggal, takkan terpadam dan takkan terampun. Memadai dengan puasa sunat hari Asyura. Yang memadamkan dosa ini ialah dosa-dosa kecil yang kita buat sepanjang tahun yang berlambak tu. Puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis tersebut riwayat Ibnu Majah. Dan dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fara al-Yahuda tasumu yawm Ashura. Faqala ma hadha. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW tengok orang Yahudi pakat-pakat puasa. Maka Nabi SAW tanya dekat dia, bang, pasal apa ni? Buat apa ni? Puasa apa ni? Nabi tanya pada orang-orang Yahudi. Apa jawab orang Yahudi? Orang Yahudi jawab, faqalu hadha yaumun salihun, hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim, fasamahu Musa. Hari ini kata Nabi, kata orang-orang Yahudi, hari ini hari yang baik. Hari ini Allah telah menyelamatkan bani Israel daripada musuh-musuh mereka. Dan maka hari ini Nabi Musa AS berpuasa. Dalam riwayat cerita, hari inilah terbebasnya Nabi Musa daripada cengkaman Fir'aun. Tenggelamnya bala tentera Fir'aun dalam laut tu. Bila? Ni hari Ashura ni. Maka Nabi Musa pun berpuasa bagi meraihkan hari yang baik ini. Maka jawab Nabi SAW, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyamihi. Maka kata Nabi SAW, kata apa, kami ni, aku ni lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi pun berpuasa pada hari Ashura dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka esok kita puasa yang kedua sebab pasal apa? Pasal kita nak meraihkan bagi bagaimana diraihkan oleh Nabi Musa AS pada hari pembebasan Bani Israel. Kita lebih berhak kepada Nabi Musa AS berbanding dengan Bani Israel yang mengingkari Nabi Musa AS. Yang ketiga pasal apa kita nak puasa? Pasal Nabi kita puasa hari itu. Nabi kita puasa. Maka kita ikut apa Nabi SAW buat. Maka kita dapat pahala apa?
pahala mengikuti Nabi SAW, pahala sunat. Pahala sunat. Yang ketiga, yang berikutnya, pasal apa kita puasa esok ni? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amara bi siyami. Nabi SAW memerintahkan umat dia untuk berpuasa. Kita puasa pasal Nabi suruh. At least 4 sebab ni pasal apa kita kena puasa esok. Siapa yang tak puasa ikut esok, memang cerai tak ada dah. Memang teruk sungguhlah. Puasa lah esok tuan-tuan. Kita belajar puasa. Dulu-dulu mana kita tahu benda ni semua tuan-tuan tahu. Yang kita tahu, hari Ashura kita makan bubur sorang. Dulu daripada kecil-kecil kita tahu yang tu. Boleh nak buat bubur Ashura. Buatlah tuan-tuan. Buat impun ramai-ramai, kita masak bubur Ashura. Letak tepung, letak jagung, letak kacang, letak pisang, letak ubi, letak apa, masak-masak, berimpun habis satu orang kampung. Semua berimpun. Seronok tuan-tuan, menyambung silaturahim. Boleh, bagus. Tapi makan, buka puasa hari. Tidak, buka pek-pek-pek seorang satu, makan lagi, pekat-pekat balik, buka puasa. Dapat dua-dua kebaikan. Kebaikan duduk berimpun menyambung silaturahim bergotong royong, dapat kebaikan berpuasa pada hari Ashura. Kalau tak mau nak buat esok, tunggu hari Sabtu, hari Ahad ni kita cuti, mari kita berimpun ramai-ramai masak bubur Ashura. Tapi syarat dia satu aja. Jangan lupa panggil saya kali. Ni buat sedap-sedap lupa ustaz subuh. Sedarlah sedia Allah Subhanahu. Jadi subhanallah, berpuasa pada hari tersebut dan tak berhenti setakat situ. Tak berhenti setakat situ. Nabi SAW ajak kita untuk kita menyalahi atau menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi puasa hari Ashura. Hari 10 mereka puasa. Nabi puasa hari itu. Dan Nabi SAW suruh kita puasa hari itu. Tapi Nabi SAW tak berkenan duk buat sama-sama macam orang Yahudi. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-Yahuda sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, berpuasalah kamu pada hari Ashura. Puasa pada hari Ashura. Maka berbezalah kamu, selisihlah kamu dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nabi suruh kita puasa hari Ashura. Orang Yahudi pun puasa hari Ashura. Nabi tak suka duduk sama macam mereka. Lepas tu buat macam mana? Bagi beza dengan mereka. Beza macam mana? Berpuasalah sehari sebelum atau sehari selepas. Sehari sebelum maksud hari ni lah. Siapa dah puasa hari ni, settle lah. Dia boleh puasa hari ni, puasa esok. Siapa yang tak puasa hari ni, dia boleh puasa esok, Ashura, Salih Samad. Dan dia puasa lusa, 11 hari bulan. Boleh tak ni? Tak apa-apa nak angguk nampak gaya. Ustaz, hari itu pun nampak macam cerah masa depan Ustaz. Nak buat 2 hari Ustaz, ya Allah. Kalau tak buat pun tak apa. Memadai buat 10 Muharram sahaja. Tapi siapa yang buat tambah sebelum atau tambah selepas, dia dapat 2 kelebihan. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Nabi SAW juga, Nabi kata apa? Allahumma salli Muhammad. Nabi kata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, la'in baqitu ila qabilin la'asumanna at-tasi'ah. Kata Nabi SAW, sekiranya aku masih hidup pada tahun depan, nescaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hari Tasu'ah. Takdirnya Nabi wafat sebelum sampai tahun depan, bulan Muharram. Maka Nabi SAW tak sempat untuk berpuasa hari Tasu'ah. Maka ulama kata, Nabi berazam untuk berpuasa pada tahun hadapan. Maka jadi sunat dekat kita untuk berpuasa pada hari Tasu'a berkait dengan azamnya Nabi SAW nak puasa pada tahun hadapan. Cuma Nabi SAW tak sempat buat. Kalau Nabi hidup, Nabi buat. Tapi Nabi tak sempat. Maka kita sunat untuk buat. Boleh faham tak? Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Fa idza kana al-aamul muqbilu insyaallah sumna al-yawma tasi'a. Apabila datang tahun hadapan, nescaya insyaallah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maka ulama susun macam ni, tiga keadaan nak puasa dalam tiga hari ni, 9, 10, 11. Tiga keadaan. Nombor satu, puasa sehari sebelum atau sehari selepas bersama hari Ashura. Maksud dia puasa apa hari? Dia puasa apa hari? Dua hari. Hari 9 dan 10 atau 10 dan 11. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sehari je. Bila? Esok. Yang ni saya nampak akan mendapat sambutan besar-besaran di kalangan kita esok ni. Hari yang cukup. Sehari dua lah Ustaz. Banyak-banyak Ustaz. Kerja lah, apa-apa macam lah. Apalah tuan-tuan. Asalkan buat sehari. Atau yang ketiga, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, berpuasa sehari dan selepas. Sehari dan selepas. Maksud berapa hari puasa? Tiga hari. 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan. Ini paling afdal. Nah, lagi sekali saya sebut, ini cerah masa depan. Okey, payahlah nak buat. Hari ni tak buat dah, tak ada. At least 2 hari lah. Paling tidak sehari puasa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu. Dan dama puasa. Esok hari Ashura puasa. Yang kedua, tuan-tuan, tak pergi singgah bank ke. Pergi buat keluar cash. Buat keluar duit sikit. Pasal kita nak buat benda yang Nabi SAW suruh kita buat ni. Nak buat apa Ustaz nak kena kaitan dengan cash? Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man wazza'a ala nafsihi wa ahlihi yawma Ashura wazza'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi aw kama qala rawahul Baihaqi. Nabi sebut apa? Barang siapa yang wasa'a ni melapangkan, melapangkan dirinya dan keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan baginya sepanjang tahun tersebut. Ulama sebut melapangkan ini dengan maksud menyenangkan hati, maksud membahagiakan, maksud memberikan kemudahan. Maka esok bukan sekadar puasa. Tuan-tuan, esok kalau nak buat makan pada ahli keluarga, buat makan bagi lebih, bagi sedap, bagi selesa. Bahagiakan hati ahli keluarga. Bukan setakat tu, tuan-tuan, bagi sedekah, bagi hadiah, hadiah duit, hadiah harta kepada anak-anak dan keluarga kita. Bagi, bagi. Tak malam ni boleh bagi dah. Tuan-tuan tahu dapat apa? Allah akan lapangkan tuan-tuan, bahagia tuan-tuan, sejahterakan tuan-tuan sepanjang tahun ni. Hari ni ya. Hari ni ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak Allah lapangkan rezeki sepanjang tahun? Nak bagi hari ni. Start malam ni. Tu saya kata balik lagi singgah bank. Ya. Tak banyak sikit apa? Bagi ya, bagi. Mesak. Pasal apa ayah? Pasal apa ayah? Nah, RM50. Duit apa ni ayah? Sempena hari Ashura. Bahagia tak dia? Bahagia. Panggil isteri tak? Yang mesak. Eh, tak pernah-pernah panggil yang ni. Pasal apa? Buang tepi anak mati ke apa lagi aku ni? Dah ah. Hari ni hari Ashura. Panggil sayang. Tuan-tuan. Isteri kita terus lari masuk bilik ayah tu kan. Semuntah otak tu.
Dia kata, macam apa abang ini? Hari ini saya nak membahagiakan sayang dengan panggilan-panggilan yang indah. Sebab Nabi SAW sebut, wasa'a, melapangkan dengan maksud membahagiakan, menenangkan hati. Nah, yang ambil 100. Duit apa ni bang? Duit hari Ashura. Masih bang. Masya Allah. Seronok dia. Bahagia tak dia? Bahagia. Bertambah bahagia. Tahu dia kata apa? Dia ulok balik kat kita. Oh. Dia ambil. Nah, saya hadiah pula kat abang. Ha ni. Dia kata, duit apa ni? Duit hari Ashura saya bagi kat abang pula. Ya Allah, terima kasih. Bahagia dia hati suami. Bahagia hati suami. Suami kata apa? Nah, ambil balik. Malam tu pekat hang bagi, dia bagi. Sampai bagi. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Allahumma salli ala. Tuan-tuan tahu tak? Ni. Ni orang cerdik. Bila orang bagi kat kita? Bila orang bagi kat kita? Duit tu jadi duit siapa? Duit kita. Dia dapat pahala tak dia bagi? Dia dapat pahala dia bagi. Kalau bagi ni sedekah ni, Allah sebut dalam Quran, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli matin ma tuhabba. Bandingkan derma kamu infak jalan Allah sendiri, satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Nilai sedekah kita ni RM700 di sisi Allah. Dan sedekah yang paling afdal, sedekah pada ahli keluarga Allah. Banyak ada pahala dia dapat, dia bagi dia dapat pahala. Kita dapat duit ni, takkan pahala tu nak berhenti kat kita. Tahu kita buat apa? Kita dapat duit, kita bagi kat suami kita pula, bagi kat orang yang bagi kat kita tu. Kita dapat pahala pasal kita bagi duit kita, bukan duit dia. Dia kata, saya bagi balik. Bukan bagi balik. Tak, bukan bagi balik. Saya bagi yang saya punya ni, yang Tuhan bagi kat saya tu, ni saya punya, saya bagi kat dia. So saya pula dapat pahala sedekah tersebut. Betul tak ni? Dia dapat satu pahala. Tadi dia dapat pahala, dia kata, terima kasihlah saya dapat ni, Masya Allah, saya dapat. Dia pula bagi. Dapat dua kali bagi lah. Faham tak ni? Allah Rabbi Azzaman. Cari pahala, cari pahala hari ni. Tuan-tuan, tak cukup tentu tuan-tuan sekalian. Kata Syed Sabiq dalam Fiqh Sunnah, dia kata apa? Allah Muzaddiq Azzaman. Ada bab khusus dalam kitab dia. Dia kata bagaimana cara untuk merayakan hari Ashura, dan dia petik hadis ni. Dia sebut hadis ni ada riwayat-riwayat yang lain lagi. Walaupun kedudukannya lemah-lemah, tapi bila dia menyokong di antara satu sama yang lain, maka dia jadi hadis yang kuat. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Hakim, man wasa'a 'ala 'iyalihi yawm Ashura wasa'a Allahu 'alaihi fi sanatihi kullihi. Siapa yang memberikan kelapangan kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkannya di keseluruhan hari, keseluruhan tahun tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Al-Hakim. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, Nabi SAW sebut, man wasa'a 'ala 'iyalihi yawma Ashura lam yazal fi sa'atin sa'irat sanatihi. Siapa yang memberikan kelapangan kepada keluarganya pada hari Ashura, maka takkan kesulitan di waktu lain sepanjang tahun tersebut. Ha, buatlah tuan-tuan, belanja sikit malam ni. Ada lapang telefon, jom kita keluar sat. Pergi mana? Pergi makan. Ayah nak belanja. Nak makan apa? Makan western. Nak makan apa? Makan chow kuih tiaw. Nak makan apa? Jom pergi makan ramai-ramai. Malam ni patut-patutnya malam ni, kedai-kedai makan orang Islam ni penuh ramai. Pasal apa? Bukan sebab cuti hari Minggu. Pasal orang faham hari ni hari meraihkan keluarga. Betul tak ni? Kita pun tak tahu nasib baik main malam ni tuan-tuan. Tak pasal-pasal isteri kita dapat 100 lagi. Dia kata, alhamdulillah abang pergi malam ni. Kalau abang tak pergi, saya ni sampai tua lah tak pernah berjumpa dengan 100 ni. Dia kata. Kalau orang tahu ni malam ni kedai-kedai makan semua penuh-penuh ni. Dia tak? Semua ni buat family, buat family makan-makan. Macam orang Cina makan besar.
Kita ada satu hari tuan-tuan sekalian dia panggil hari Ashura, hari kita nak bahagiakan ahli keluarga kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man wasa'a ala ahlihi yawma Ashura wasa'a Allahu alaihi sa'iri sanadi. Barang siapa yang memberi kelapangan kepada keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kelapangan baginya sepanjang tahun tersebut. Dan sebuah hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Baihaqi, yang ni special sikit, dia kata kebaikan yang dia akan dapat sepanjang tahun tu bukan takat dia seorang, bahkan ahli keluarganya juga akan mendapat kelapangan sepanjang tahun dengan dia melapangkan pada hari ini dalam hari Ashura. Man wasa'a ala ahlihi yawma Ashura wasa'a Allahu ahlihi taula sanatihi. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberi kelapangannya pada keluarganya sepanjang tahun tersebut. Bila keluarga kita dapat kelapangan, kesejahteraan, kebahagiaan, kita pun dapat kelapangan, kesejahteraan, kebahagiaan. Bila keluarga kita sempit, kita pun jadi sempit. Keluarga kita susah, kita pun jadi ghaflah. Maka kita bagi hari ini, kita akan dapat sepanjang tahun kebaikan. Keluarga kita pun dapat sepanjang tahun kebaikan. Tuan-tuan, tu mukadimah malam ni. Tak masuk tajuk ni. Pasal nak cerita keluar dah, dah ada malam ni. Alang-alang cakap dengan tuan-tuan. Ni sahabat-sahabat kita ada buat live apa semua lagi. Ni lah tuan-tuan, berapa ramai pula orang duk tengok kat sana. Semua orang mendapat manfaat pada hari ini. Tahun depan, azam awal-awal. Simpan, stok duit siap-siap. Anak kita ada 5 orang, bagi seorang 100. Bukan bagi setiap bulan, tahun sekali ya. Ustaz Ismail Muhammad, dapat jaminan. Kita bagi hari raya tu tak dapat jaminan macam ni. Bagi hari raya itu, tak dapat pun jaminan Allah bagi kelebaikan, kebaikan, kelapangan sepanjang tahun. Patutnya malam ni, hari ni, bagi lagi banyak lagi pada hari raya macam ni. Anak 5 orang, bagi seorang 100. 500. Isteri kita, 100. Dan 600. Mak ayah ada kat kampung, telefon mak ayah, mak ni, bagi seorang 100. Salam Allah S.W.T. Muhammad, log 1000 malam ni. Boleh? Tak anggup tu eh. Buatlah tak kat mana tuan-tuan mampulah. Saya. Jadi mudah-mudahan Ashura tahun ni kita special. Kita duk bincang tahun-tahun lepas ni bincang puasa ya. Puasa tahu dah. Semua orang tahu puasa hari Ashura. Malam ni dapat satu istimewa sikit. Membahagiakan keluarga pada hari Ashura. Ulama meluaskan sedikit daripada posisi keluarga itu semata-mata juga kepada anak-anak yatim. Juga terkait kepada orang-orang miskin yang duduk di sekitar rumah kita tu. Pergi cari, bahagiakan mereka. InsyaAllah Allah akan bahagiakan kita sepanjang tahun. Pada 27 hari bulan Safar, setelah berlakunya Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua pada musim haji beberapa bulan sebelumnya. Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku di Aqabah dekat Mina. Kita berhenti azan dulu nak. Berhenti azan kan tadi? Berhenti azan kan? Berhenti azan dulu.
Sayyidina Muhammad Allahumma Rabbah Salatu Fa'ala Sayyidina Muhammad Rasulullah Fadil Kishan Wa Ba'afu Maqba Muhammad Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lah. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada 27 hari bulan Safar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Waktu tu panas terik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, tatkala kami sedang duduk di rumah Abu Bakar ketika tengah hari rembang, seorang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berselindung mukanya pada waktu yang tidak pernah orang datang. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, tentunya pada saat begini dia datang kerana mendapat perintah. Tengah hari waktu tu orang jarang pi rumah orang tengah hari. Tak boleh duk sengaja pilih nak pi ziarah orang, pi rumah orang waktu tengah hari. Jangan. Waktu tu waktu dilarang. Nak pi, pi lepas zuhur. Sebelum waktu zuhur, waktu istirahat. Jangan pi. Semenjak daripada Bai'ah Aqabah yang kedua, Zulhijjah yang lepas, Zulhijjah, Muharram, Safar, bulan Zulhijjah sebelum tu, tahun ke-12 kenabian, waktu tu berlaku bai'ah Nabi SAW dengan 72 sahabat Nabi yang masuk Islam daripada Yathrib. 70 lelaki, 2 orang perempuan bai'ah dengan Nabi, janji nak selamatkan Nabi, nak jaga Nabi bila Nabi SAW hijrah pi duduk dengan mereka di Yathrib. Semenjak daripada peristiwa bai'ah tu, ramai di kalangan sahabat yang mula keluar. Dah keluar senyap-senyap. Keluar senyap-senyap. Kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat, semua orang keluar senyap-senyap kecuali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Nu'aim. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Umar keluar, dia seorang aja keluar, jenis semua orang tahu. Dia pegang pedang dia, dia bawa anak panah dia, bawa busur-busur panah dia, bawa pedang dia, pi dekat Ka'bah, tawaf 7 pusingan dengan khusyuk. Kemudian geng-geng musyrikin yang duduk sekitar Ka'bah tu, dia kata, nih, hari ni aku nak keluar hijrah. Siapa yang nak tengok mak dia menangis dengan kematian dia? Siapa nak tengok isteri jadi janda? Siapa nak tengok anak-anak dia jadi yatim? Mai jumpa aku balik bukit sana. Siapa pun tak berani kata apa. Ini Umar. Di jalan ni. Dalam perjalanan yang sama tuan-tuan, dalam sebuah riwayat yang lain, Sayyidina Umar dia bergerak dengan 20 orang sahabat. Di kalangan mereka ada seorang sahabat nama Ayyash. Ayyash ni tuan-tuan, dia ni sedara dengan Abu Jahal. Sampai-sampai dekat Quba, Abu Jahal tunggu dekat Quba. Abu Jahal kata, Ayyash, hang nak pergi mana? Aku nak pi ikut Nabi SAW hijrah. Hang tahu dah apa jadi dengan mak hang tu? Di mana dia beradik? Hang tahu dah apa jadi dengan mak hang? Apa jadi? Mak kamu tu, dia nazar, dia takkan sikat rambut dah. Lagi hang tak balik jumpa dia. Dia nazar, dia takkan berhenti daripada jemuk tengah panas tu, selagi hang tak balik jumpa dia. Dia tak mau makan, dia tak mau apa. Hampirlah balik jumpa mak hang tu, kata Abu Jahal kepada Ayyash. Ayyash pun balik pergi dekat Sayyidina Umar. Wahai Umar, boleh tak aku nak pergi tengok mak aku sat? Kata Sayyidina Umar, jangan Ayyash, ni perangkap kat hang je ni. Ni perangkap je ni. Dia pun nak halau Sayyidina Umar, dia pun tak berani.
yang mana boleh cekau lah dia panggil kan, yang mana yang mana boleh dia boleh makan dia panggil. Dia kata jangan ni perangkap saja mak kamu tu ni, dalam kitab ni Salih Al-Jamad Sirah Nabawiyah ni karangan Saiful Rahman Mubarak Furi ni Ar-Raqiqul Makhthum, dia sebut Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Nanti kalau kutu naik atas kepala mak kamu tu, dia sikatlah rambut dia tu. Dia pujuk kan. Nanti bila dia tak tahan panas, nanti dia masuklah ke rumah dia tu. Tak payahlah balik. Dia kata aku nak balik saja, saja. Kamu nak harta ke? Ni aku bagi separuh harta aku kat kamu. Jangan pi. Dia kata aku nak balik saja, saja Sayyidina Umar. Nak balik juga tak apalah. Ni naik unta aku ni yang paling mahal ni, unta paling elok yang aku dah ni. Naik unta ni cepat-cepat balik. Satgi kalau nampak macam pelik sikit, patah balik dari sini. Dia kata okey, baik-baik. Dia pun ikut balik. Waktu on the way balik ni dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Buat trik-trik, buat trik. Dia kata malah nak tukar-tukar kenderaan pula. Dia kata aku nak try pula rasa ni naik unta ni kereta baru ni. Lebih kurang aku tu lah kot. Dia turun-turun saja daripada unta dia. Dia tangkap dia, dia ikat-ikat dia. Bawa pi balik dekat Mekah. Dia kata apa? Inilah bagaimana kami perlakukan orang-orang bodoh di kalangan kami. Akhirnya dia tertahan, dia tertangkap dan dia tak boleh Nabi hijrah ikut Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat yang tak boleh hijrah. Sebab apa? Sebab ditangkap dan sebab ditahan. Tapi majoriti hampir kesemua daripada sahabat semua dah hijrah. Yang tinggal hanya keluarga Nabi dan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saja. Tuan-tuan, maka Sayyidina Umar pun, Sayyidina Abu Bakar pun duk tanya, "Mata ya Rasulullah? Mata ya Rasulullah? Bila ni Rasulullah? Bila ni orang ni semua pekat pi dah? Bila ni ni hati ni bergelojak nak pi? Dah semua orang dah tinggal dah. Nabi SAW tak pi lagi." Tuan-tuan tengok Nabi, para Nabi dan para sahabat. Para sahabat tuan-tuan, sami'na wa ata'na, dengar taat dah. Tak ada pun duk curi. Suruh kami pi, dia tak pi lagi. Suruh kami pi dulu, dia tak pi-pi pun lagi. Tak kata macam tu pun, faham. Nabi SAW rupanya sedang menunggu perintah. Perintah spesifik kat Nabi daripada Allah, tak ada lagi. Tak ada lagi. Sampailah hari tu, tiba-tiba tengah hari, Nabi mai dalam keadaan duduk kelubung macam ni, duduk tutup kepala macam tu, tengah panas. Sedang tutup kepala macam tu, mai. Sayyidina Abu Bakar kata, tahu dah, memang dapat perintah lah. Lalu, Sayyidina Aisyah kata, sampailah Nabi SAW, Nabi minta izin untuk masuk. Setelah dapat keizinan, baginda kata dekat Sayyidina Abu Bakar, keluarkan siapa yang ada di kalangan kamu, yang duduk dalam rumah ni, keluar semua. Nabi nak tahu siapa yang ada dalam rumah, sebab Nabi nak bincang rahsia. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah Maha Syamat, mereka ini semuanya keluargamu ya Rasulullah. Semua keluarga kamu. Maka kata baginda, aku telah mendapat keizinan untuk keluar. Dapatlah perintah. Malaikat Jibril mai bagi signal dekat Nabi. Wahai Rasulullah, malam ni kamu jangan tidur di tempat kamu tidur. Maksud faham dah, malam ni kena keluar dah. Nabi faham signal yang diajar dan diperintah oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Faham dah. Maka tu yang Nabi SAW cepat-cepat pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Tahu tak Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Part ni ni touching. Sayyidina Abu Bakar tak tahu Nabi nak hijrah dengan siapa. Nabi nak pergi dengan siapa. Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Tahu Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Rasulullah, saya ke yang nak teman Rasulullah SAW? Saya ke? Minta confirmation. Memang dia harap dialah. Dia harap dialah. Sangat-sangat mengharap dialah yang akan teman Nabi SAW. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Kita tahulah pasal kita dengar cerita ni tiap-tiap tahun dah. Dia tak tahu. Tiba-tiba Nabi SAW kata, ya benar. Allah seronoklah tuan-tuan. Subhanallah. Seronok tak payah cerita. Dia dalam ramai kalangan sahabat yang dah Islam,
yang dah beriman dekat Nabi SAW, Allah tak pilih orang lain, Allah pilih dia. Senang pada semua. Kalau nak cerita, nak pi dalam perjalanan yang sangat mencabar ni, orang sagi orang serang lah, sagi orang mai bunuh lah, sagi orang mai buat kacau lah. Siapa agak-agak yang paling pantuk duduk dengan Nabi SAW dalam perjalanan tu? Tuan-tuan agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Sayyidina Umar lah kot. Tidak tahu. Dengan hebat dengan orang tak berani nak kata apa keluar ni. Siapa mak nak mereka ni anak mereka jadi anak yatim eh? Oh, orang siapa pun tak berani tuan. Patut dia dengan Nabi SAW. Logik akal kita pakai kan? Tapi bukan kekuatan yang dicari. Yang Nabi harapkan tuan-tuan sekalian, Allah SWT Muhammad, ialah seorang sahabat yang dapat duduk dengan Nabi SAW susah dan senang dalam perjalanan hijrah yang penuh dengan cabaran supaya dapat memenuhi perintah Allah SWT dalam kehidupan. Tuan-tuan, tuan-tuan, kita duduk berhijrah ni daripada buruk nak jadi baik. Kita ni dulu-dulu maksiat tuan-tuan, apa benda maksiat kita tak buat. Kita tahu kita pernah buat benda salah yang begitu banyak. Kita nak berhijrah, kita nak jadi baik, kita nak jadi orang baik. Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita? Siapa? Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita ni? Siapa yang boleh susah senang sama-sama dengan kita? Siapa yang boleh waktu kita tergelincir dia nasihat, dia tegur kita? Siapa yang boleh tuan-tuan sekalian waktu kita susah dia tolong angkat, dia belum pegang angkat berdiri tangan kita? Siapa yang boleh waktu dalam keadaan Allah SWT bahaya, dia boleh mempertaruhkan diri dia demi kita? Siapa Sayyidina Abu Bakar di sisi kita? Kita kena ada. Dia boleh jadi seorang kawan, dia boleh jadi seorang isteri, dia boleh jadi seorang suami. Tapi dalam hijrah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dia sentiasa bersama dengan kita. Kita kena ada orang ni. Nabi boleh je pergi seorang-seorang tuan-tuan? Boleh tak Nabi pergi seorang-seorang? Boleh. Nabi pergi Isra Mikraj seorang-seorang ya tuan-tuan. Tak ada siapa pun teman dia kecuali malaikat Jibril alaihissalam. Tapi peristiwa hijrah, Nabi SAW ditemani oleh 4 orang dan dua, dan seorang ni sangat istimewa, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena ada ni Abu Bakar. Kita kena ada Abu Bakar kita. Siapa orang tu? Jaga dia elok. Jaga dia elok. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kamu punya sahabat baik, pegang dia elok, jangan lepas. Ada sahabat yang baik, orang baik duduk dengan kita, pegang elok-elok dia, jangan lepas. Sebab orang ni payah nak dapat, mudah hilang dia. Dia duduk dengan kita, kita dapat manfaat daripada dia. Dia duduk kat orang lain, bila kita terlepas, orang lain akan dapat manfaat daripada dia. Kita yang akan rugi, dia tetap tak akan rugi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang akan bersama dengan orang yang selihat, seorang itu akan berada atas jalan agama teman rapat dia. Maka faliyamdur, perhatikan dengan siapa kamu berteman rapat. Mula hari ini cari Sayyidina Abu Bakar di sisi kita. Siapa dia? Boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi tiga orang, lagi ramai lagi bagus. Yang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi kita. Selepas dia buat perancangan, hari itu bincang-bincang-bincang dengan Nabi SAW, maka dia tunggu malam. Yang orang musyrikin buat dah hantar 11 orang pergi berhimpun depan Nabi, rumah Nabi SAW. Yang tu tak payah cerita lah. Cerita yang Nabi SAW baca doa, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat ke-9. Sampai orang-orang musyrikin 11 orang tuan-tuan sekalian yang semua pekat-pekat pegang pedang nak bunuh Nabi SAW, duk tunggu waktu nak pi masuk ceroboh nak tikam Nabi SAW tu, semua pekat jadi lentih mengantuk habis semua, sampai pedang yang pegang pun pun boleh terjatuh. Tuan-tuan, yang tu tak payah cerita dah, tuan-tuan pun sedia maklum. Doa tu pun duk hampai dah. Antara yang selalu pekat kena doa ni tuan-tuan, tu kastam dekat Langkawi tu. Kita pergi beli akupat, akurok lah macam-macam lah. Nak keluar tuan-tuan sekalian, dia boleh baca dekat tu, immigration tu. Ada kastam tu. Waja'alna min baini aidihim.
Ambil yang kata kau buat aku mengantuk tengah hari ni tak tahu siapa lah. Dia kata, ya Allah. Dia lalu kesian kat Kasab tu. Dia naik motor tak ada rotek pun sama lah. Waja'alna mimani. Allah Rabbi Nazim. Lepas tu tuan-tuan sekalian, salih ala Muhammad, malam tu Allahumma salih ala Muhammad, Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Ali, tidurlah kamu di tempatku, berselimutlah kamu dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau ini, mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa terhadap yang buruk terhadap kamu. Siapa ganti? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ganti tempat Nabi SAW. Tuan-tuan, tak tahu mati ke dah lagi ni. Boleh jadi dah tiba-tiba orang masuk tikam dia, orang tak cek dulu. Boleh jadi. Tak ada jaminan. Boleh jadi dah nanti bila dia masuk-masuk, tengok-tengok. Allah SWT, orang lain. Bukan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Lala, dia bunuh. Man. Boleh jadi tak? Boleh mempertaruhkan nyawanya demi Nabi SAW. Tapi Nabi kata apa? Tidak akan ada apa-apa yang buruk akan berlaku terhadap kamu. Beriman dengan perkataan Nabi SAW. Tentu ingat, bila kita duduk jalan betul ini, ujian macam-macam akan main kat kita. Tuan-tuan nak hijrah, nak berubah jadi baik, ujian tak akan berhenti main kat kita tuan-tuan. Orang kata kat kita, orang fitnah kita, orang buruk-burukkan kita. Macam-macam ujian. Tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal Allah nak ampun dosa-dosa kita buat dulu banyak. Allah tak mau orang-orang yang dosa-dosa banyak ni dekat dengan dia. Kita nak dekat dengan Allah. Allah bagi sikit ujian supaya Allah nak ampun dosa kita. Tapi kita tak kuat. Kita tak kuat. Nak berhadapan dengan ujian kita tak kuat. Maka kita kena ada seorang yang sentiasa memberikan sokongan. Kita kena cari Sayyidina Ali di tempat kita ni. Ada tak Sayyidina Ali yang sanggup korban untuk kita? Kena ada ni Sayyidina Ali ni. Yang kedua, pasal apa Allah bagi ujian dekat kita ni? Nak tengok kita berjaya melepasi dia ataupun tidak. Nak naik ke peringkat lebih tinggi dekat dengan Allah. Ada ujian yang kita kena lalui tuan-tuan. Tapi kita tak kuat. Bila tak kuat, kita kena ada orang yang sentiasa memberikan sokongan. Siapa Sayyidina Ali dekat kita tu? Cari kena ada. Yang kita duk jumpa banyak, bila kita kena uji, mereka pun lari. Nah, yang lebih teruk, kita rosak dengan lidah dia. Bukan dia nak support kita, bukan dia nak tolong kita, bahkan lidah dia yang merosakkan kita. Dia pula pergi cakap ke orang, aku tak sangka sungguh, dulu aku ingat dia baik. Ada orang buat cerita, rupanya dia orang jahat. Bukan dia nak support dan nak tolong kita. Dia pula pi sambung lidah fitnah orang. Ni bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia akan pi ke depan bila kita diuji. Ingat, kita kena jadi Sayyidina Ali kepada kawan-kawan kita. Nabi kata apa? Antara orang yang Allah akan haramkan neraka daripada dia. Siapa? Orang yang mempertahankan saudaranya di belakang dia. Dia pertahankan saudara dia di belakang dia. Tanpa pengetahuan dia ni. Contoh, ada seorang mai. Dia nak kata kat kawan dia. Hamizan, apa dia? Hang duduk dekat Pulau Meranti tu kan? Ha, duduk kat situ. Ada seorang dulu ni, dia dulu duduk kerja sekali dengan aku dulu. Aku dengar-dengar dia duduk dekat Pulau Meranti. Dan aku dengar-dengar dia jadi AJK masjid ni. Nama apa? Nama sekian-sekian. Oh, aku kenal. Ni aku nak ceritakan hang. Hantar dah. Dia tu je. Dia sebut je dia tu. Kita kata apa dia? Oh. Kalau hang nak cakap buruk tentang dia, hang tak usah cakap dengan aku. Aku tak kenal dia lagu mana, tapi aku tahu dia duduk main masjid, dia orang baik. Dah cukup, hang nak cerita, hang pergi cerita ke orang. Mempertahankan saudaranya di belakang.
Betul tak, tuan? Tapi kita bukan pensyen macam tu. Kita kalau dengar, mai pun nak cerita. Apa? Betul tak? Tak sangka sungguh lah. Betul kan ni? Betul? Zat, aku nak panggil kawan lain, mai dengar sama. Tuan-tuan, lawak-lawak juga. Tapi itulah kita. Sebab kita sedang dengar cerita buruk orang. Tuan-tuan, nak Allah haramkan kita daripada masuk neraka, pertahankan saudara kita. Tuan-tuan, pertahan depan dia, biasa. Biasa, dia duduk tepi kita. Tiba-tiba orang main kata kat dia. Kita lepas. Eh, hang, tuan-tuan duduk kata apa? Ni kawan aku ni. Ni kawan aku ni. Pertahan di depan dia. Biasalah, tuan-tuan. Boleh jadi sebab apa? Sebab lagi belajar dia tarik. Belajar roti canai. Waktu kita susah, dia boleh tolong kita balik ke apa ke. Adalah benefit kita boleh dapat. Betul tak ni? Tapi kalau pertahan di belakang, yang tu luar biasa. Yang ni lah orang yang akan mendapat diharamkan neraka daripada dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak Ali jidong. Subhanallah, tuan-tuan. Salih Allah, saya Muhammad. Kemudian Nabi SAW pun keluar. Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pun keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada 27 hari bulan Safar tahun ke-14 kenabian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada malam tu Nabi SAW bergerak pi ke belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada arah yang sepatutnya kalau pi ke Mekah dan Madinah tu kena naik sebelah utara, yang ni Nabi SAW pi ke selatan. Pi sembunyi di Gua Sur. Tuan-tuan, di Mekah ni tuan-tuan banyak gua. Gua berata-rata gua. Sebab dia kawasan bukit. Bukit mata, bukit, bukit-bukit mata. Gua kecil-kecil ni banyak ni. Banyak ni, berata-rata ni banyak. Nabi SAW pergi cari satu gua, bukan dekat kawasan Mekah. Jauh pada Mekah belakang tu. Terpencil pula tu. Tuan-tuan, kita dengar macam mana orang musyrikin pun boleh pi ikut berdiri sampai depan pintu gua. Betul kan? Nak bagi tahu kata orang-orang ni dalam orang Arab ni salah satu ada kelebihan dia, dia dapat, dia ada satu kelebihan kepandaian menghidu bau pergerakan orang. Dapat? Yang ni berjalan bila? Ni berapa lama dah berjalan? Berapa orang di kalangan mereka? Sampai macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada semua amat. Mereka taklah guna hidung mereka ni. Mereka guna binatang-binatang lah pun semua sebagainya. Macam kita orang Melayu pandai baca bintang. Orang Melayu pandai baca bintang. Kita tak kata ialah ni. Orang Melayu dulu-dulu. Warak ada kelebihan tu. Dapat hidung je. Dia pun cari sampai jumpa kan. Strategi. Strategi Nabi SAW lari pergi ke belakang. Pasal apa? Pasal nak menyelamatkan diri untuk menuhi perintah Allah SWT. Tuan-tuan, dalam keadaan kita nak berhijrah, nak jadi orang lebih baik, kita kena ada strategi. Kena ada perancangan. Kena susun jadual kita elok-elok. Bukan boleh main redah saja. Tuan-tuan, kita tak sama macam orang lain pasal kita biasa buat salah. Orang yang tak pernah buat salah, nak-nak kita duduk tahfiz tuan-tuan sekalian, pagi-pagi pukul 4:30 pagi bangkit baca Quran dah. Kita dulu tuan-tuan umur 15, 16, 18 tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, apa kita duk buat? Bukan baca Quran, semayang pun tak. Kita buat benda dosa maksiat. Ujian kita ni untuk berubah lebih nak jadi baik lebih dahsyat daripada orang yang tak pernah duk saja-saja buat maksiat dan jahat. Betul ni? Maka kita ni kena lebih kuat strategi kita. Elakkan daripada orang-orang yang duk ajar kita untuk buat maksiat. Bukan tak mau kawan, tapi sekali bila kita duk dengan mereka, sekali kita pun terjebak sama. Zik ni? Yang kedua, duduklah dengan kawan-kawan yang baik-baik supaya dapat nasihat yang baik. Yang ketiga, mari duduklah dalam majlis-majlis ilmu ni supaya kita sentiasa dapat peringatan. Yang keempat, susun jadual amal kita elok-elok pasal kita ni jenis malas. Nak baca Quran bila? Nak sedekah banyak mana? Nak pergi semayang sehari dengan apa?
Nak buat apa pun dalam hidup kita, susun kena ada strategi. Pasal apa? Pasal kita biasa buat jahat. Kita tak dididik dengan bi'ah solehah sebelum daripada ni. Kita tak kenai suasana soleh tu macam mana. Yang kita tahu dulu waktu kita pindah mai duduk kat Selangor ni tuan-tuan, kita duduk terdedah dalam kemaksiatan. Tang maksiat, habak pi lorong mana, semua kita tahu. Ni tak? Apa mengaku tak ni? Tak payah duduk tunjuk soleh sangat lah tuan-tuan. Kita bukan main. Disko mana tuan-tuan tak pi? Karaoke mana tuan-tuan tak jejak? Tuan-tuan, tasik tu dan tenggelam 6-7 orang tu, tang tu lah jadi saksi cinta kita dulu, banyak nak. Lorong maksiat tang mana kita tahu belaka, tapi lorong baik kita tak pernah berjumpa. Ni baru nak belajar jumpa. Bila baru nak belajar jumpa, duk bercanggah dengan arah maksiat yang kita dah khatam elok, maka cabaran lebih besar. Susah. Maka kena mujahadah, kena lawan, kena fight. Nak pi perang bukan boleh teri-teri bawa senjata pi perang. Kalau tak ada ilmu, kita akan kalah. Maka nak perang dengan nafsu, nak perang dengan syaitan, nak perang dengan benda yang duk sedap dalam hati ni, maksiat yang kena buat, kena ada strategi. Baru kita boleh menang. Kena ada strategi. Tuan Muhammad. Maka strategi perlukan kepada ilmu. Allahumma salli jemaah tuan-tuan. Lalu subhanallah, Nabi SAW pun dengan strategi dia, Nabi SAW pun duduk, Allahumma salli jemaah, 3 hari sambil dikhidmat oleh para sahabat Nabi SAW yang lain. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha buat apa? Ni, Asma waktu tu mengandung. Pi hantar makanan naik sampai mana tuan-tuan? Sampai gua sur. Tinggi tuan-tuan, nak naik gua sur 2 jam lebih. Tuan-tuan biasa tak naik gua Hira? Ha. Saya biasa naik lah berapa kali tu. Fitri pun biasa naik dengan saya. Beringgut lutut-lutut dia lah. Sementara nak naik atas. Tu gua Hira. Gua Hira, laju-laju sikit dapat 45 minit. Dapatlah sejam. Hari tu ada seorang makcik tu pergi sekali dengan saya. Umur 70 lah. Makcik tu umur 70 lah. Saya buat pengumuman, kami siapa-siapa yang nak pi Gua Hira sekali dengan saya, jom bagi nama, kita nak pi apa ni, Allahumma salli jemaah. Saya suka pi petang-petang sikit lepas asar, saya suka pi. Pasal apa? Naik lagi teduh sampai-sampai ana, kita sembahyang di teduh di maghrib, kita dapat 2 siang sekali malam sikit kita dapat. Turun tu dalam malam, syok juga. Jom. Saya suka pi waktu tu. Tiba-tiba makcik ni umur 70 tahun, dia bagi nama tuan-tuan. Saya kata, tak apa makcik nak pergi. Haa, makcik nak pergi lah. Dia kata, makcik ni tak tahulah nak hidup bila sampai bila lagi. Tak tahu, tapi paling tidaklah hidup makcik. Makcik nak tengok Gua Hira tu macam mana. Tinggi makcik, eh. Tak apa Ustaz, tak apa. Makcik duduk bawah tunggu kami, tak apa. Tak apa ya Ustaz, tak apa. Sampai-sampai tuan-tuan, parking van. Kami pun siap-siap naik tuan-tuan. Ada yang jenis berhenti separuh jalan. Ada yang tak larat buat pegang perut turun balik. Macam-macam lah tuan-tuan, perangai. Saya sampai-sampai atas, makcik duduk kat atas lah. Tuan-tuan, dia punya semangat. Dia kata apa? Amboi, semangat semua makcik nak. Ustaz, tak tahu lepas ni boleh naik, tak boleh naik. Tak tahu lagi dah Ustaz. Paling tidak nanti, kalau orang tanya macam mana Gua Hira, makcik tahu nak cerita lagu mana. Allah salli ala jemaah. Waktu Nabi SAW duduk sembunyi, waktu Nabi SAW duduk di Gua Hira tu tuan-tuan. Gua Hira tu. Nabi SAW umur 40. Waktu Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Maksudnya waktu Nabi SAW umur 40 dapat wahyu, Sayyidina Khadijah umur apa? 65. Betul kan? 40, 15 tahun, 65. Duk pi hantar makan kat Nabi SAW umur 65 tahun. Kita umur 50 tahun. Tak apalah Ustaz, naik lah Ustaz. Kami tengok kau bawah sajalah. Lutut pun longgar. Aduh, cengkerik kita ni. Subhanallah. Asma, koyak kain, ikat badan dia, letak makanan,
panjat naik dalam keadaan perut dia mengandung 7 bulan. Yang perjalanan naik tu tuan-tuan 2.4 kilometer sampai ke puncak Gua Sur. Anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nama Abdullah. Tugas dia apa? Tugas dia naik atas, turun bawah, pi dekat kawasan Mekah, dengar orang cerita apa, dengar orang cerita apa, dengar orang cerita apa. Sagi pi balik naik, pi sampaikan maklumat kepada ayah dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu, Amir Furaihah, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, duduk jaga bela kambing. Tarik pergi sana, halau pergi sini, halau pergi sana. Pasal apa? Nak tutup jejak Abdullah yang naik turun pergi hantar maklumat kepada Nabi SAW. Semua main peranan. Sayyidina Ali kat rumah, Abdullah SAW naik atas naik turun, Asma naik atas pergi hantar makanan, Amir Furaihah duduk hantar belakang. Semua main peranan. Tuan-tuan, dalam keadaan kita nak berhijrah kepada kebaikan, kita perlukan keluarga kita. Tak boleh seorang-seorang. Ni, kita boleh main duduk masjid, anak kita duduk main game di rumah tuan-tuan, tak tahu apa. Kita main bersila di masjid tuan-tuan sampai 9 subuh, ustaz tak berhenti lagi. Duduk menyakang dalam hati ni, kalau nampak berapa nak berhenti ni, macam tak ada momentum, macam nak turun ni. Dia kata, tak 5 minit kita berhenti. Isteri kita duduk di rumah, dia semayang pun tak betul lagi, dan kita tak heran pun tuan-tuan. Keluarga kita jauh pada agama, kita sorang-sorang aja nak agama, keluarga kita tak heran pun dengan agama tuan-tuan. Tak kesian kakak depa. Tak kesian lah. Kita punya nak masuk syurga tuan-tuan, subhanallah. Mungkin ada di kalangan ni yang mai suami belakang di isteri. Pasal apa yang mai duduk ni? Bukan sebab nak jumpa saya. Pasal apa? Pasal nak syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia pi menuntut ilmu, maka Allah akan kurniakan padanya, memudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Kita pi depan Allah, pegang tangan suami isteri, inilah hasil dulu. Kita mujahadah, kita tinggal rumah waktu maghrib, kita pi duduk bersila kat masjid, kita semayang sunat. Ya alhamdulillah, hari ini kita suami isteri boleh masuk syurga. Alhamdulillah. Seronok tak? Seronoklah. Tapi anak-anak duduk balik sana, mak, ayah, kami kena masuk neraka hari ni, tolonglah kami. Pasal apa mak ayah tak tegur kami? Pasal apa dulu tak suruh? Pasal apa dulu tak ajak? Mak tak kesian kakak kami, ayah tak kesian kakak kami. Tu yang kita duduk buat kat anak kita lah ni tuan-tuan. Kita bukan nak harap dia kat kita. Kita harap dia kat dia. Kita nak masuk syurga. Kalau kita ajak dia, kita dapat pahala. Kalau dia tak mau dengar, dia tanggung dosa dia. Tapi kita tak mau, kita dapat perlepasan sebab kita nasihat anak kita, dia tetap masuk neraka. Kita tak mau. Kita nak kita masuk syurga, kita nak mak, anak, anak kita juga masuk syurga sama-sama dengan kita. Tapi kita tahu cara anak kita duk buatlah ni, kalau tiba-tiba mati dia neraka. Dia tak tutup aurat. Dia tak reti sembahyang. Dan kita terpaksa terima. Tak boleh tegur. Tak boleh nasihat. Nak hijrah, kita hijrah sama-sama. Usaha bagi dia pun turut hijrah sama-sama dengan kita. Ajaklah tuan-tuan, anak-anak kita bukan suka main masjid. Anak-anak kita memang tak suka. Kita pun tak suka dulu. Dulu mana ada suka main masjid? Ayah kita suruh pergi masjid tu. Allah. Kayu basikal baru jalan pun nak pergi kulit. Itulah kita dulu. Macam tu anak kita sekarang pun tak suka. Tapi dia suka ke tak suka kan tuan-tuan? Kita nak dia jadi orang masjid. Pasal bukan untuk kita, untuk dia. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.
Dan akhirnya tuan-tuan, dalam perjalanan itu subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak selepas 3 hari. Tuan-tuan, Nabi sallallahu bergerak keluar dan Nabi sallallahu sampai ke Madinah ataupun ke Yathrib pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sampai pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Sampai-sampai apa yang Nabi SAW buat? Nabi buat masjid dulu. Nabi mempersatukan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Nabi persaudarakan. Yang pertama, Nabi buat masjid. Bila Nabi sampai Madinah, nombor satu sekali buat masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan. Yang ketiga, Nabi SAW buat piagam Madinah. Satu undang-undang yang menyatukan semua kaum yang duduk dalam kawasan Yathrib itu. Bukan sekadar orang Islam, juga orang-orang Yahudi. Tapi endaknya orang Yahudi khianat. Tapi Nabi SAW buat itu tuan-tuan sekalian dengan harapan masing-masing menjaga kedudukan Nabi SAW di kota Yathrib. Tuan-tuan, dengan adanya negara, maka daripada situ berkembangnya dakwah. Dulu waktu duduk dekat Mekah, tekanan macam-macam, kena kiri kanan. Tapi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW buat dakwah. Tuan-tuan, tak ada alasan kepada kita untuk meninggalkan dakwah. Orang pertama yang dihantar oleh Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah untuk berdakwah, sampai berhijrahnya Nabi dan para sahabat ke Yathrib ni, tahu tak siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Anak muda, seorang ayah. Seorang lagi hantar pergi, nama apa? Abdullah bin Umi Makhtum, orang buta. Nak bagi tahu, walaupun buta, tak ada alasan untuk tinggalkan dakwah. Bila duduk kat sana dengan siapa? As'ad bin Zurarah. Siapa anak muda? Ada markas dakwah. Waktu duduk sembang-sembang dengan orang-orang dekat-dekat Yathrib tu, dekat satu perkampungan, Allahumma salli jemaat. Tiba-tiba mai seorang laki-laki daripada kejauhan datang, nama dia Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Mai pacak tombak depan dia, cap, kamu keluar pada sini, kamu bodohkan orang-orang daripada kalangan kami. Kalau kamu sayangkan nyawa kamu, keluar pada sini. Wahai tuan, tuan duduk kat tepi saya, biar saya cerita. Kalau tuan rasa okey, tuan terima. Kalau tuan tak okey, saya tak boleh nak paksa apa yang tuan tak suka. Boleh tak? Boleh. Saya nak Mus'ab bin Umair cerita sikit daripada ayat Quran. Dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia sign up saja, mengucap je dua kalimah syahadah. Tahu dia kata apa ni, Usaid bin Khudair ni? Dia kata, dekat sana ada seorang lagi, dia ni orang hebat. Kalau dia masuk Islam, lagi satu kampung nanti masuk Islam. Nama dia Sa'ad bin Mu'az. Saya nanti pujuk dia mai sini, tuan nanti cerita. Dia pergi jumpa Sa'ad bin Mu'az dalam keadaan Fatihah pun tak belajar ni. Baru masuk Islam ya. Tak ada tangguh dah. Dia duduk kira, siapa nak tarik? Siapa nak tarik? Siapa nak tarik? Dia pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, nu, dia pun nak pergi serang anak menakan sepupu hang tu. Nu, Sa'ad bin Zurarah tu sepupu dia. Dia tu duk ajak orang, orang tak suka kat dia. Dia pergi, dia nak pergi bunuh dia. Hang pergi tolong dia cepat. Sagi kalau sagi orang bunuh dia, hang yang malu. Pasal hang ketua kat sini, tiba-tiba sepupu hang duk pergi dakwah orang. Duk pergi ajak orang untuk pergi ikut agama apa. Dia pun pergi. Dia pergi tengok. Dia tu duk elok aja dia orang. Dia kata, aku kena getah lah. Tak apalah, pergi duduk. Dia pun pergi tegur. Dia kata, tuan boleh duduk tak? Mesej cerita. Endaknya dia pula masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam, dia kata apa? Hampa tunggu ni Sa'ad. Saya ada dekat sana. Ada kaum saya sedang berimpun. Kaum saya sedang berimpun. Dia pergi dekat kaum dia. Dia pergi kata kat kaum dia, hampa kenai aku ni macam mana?
Kau Tuhan kami, kamu Tuhan kami, kamu orang yang bijak di kalangan kami. Tak ada orang yang lebih terhormat melainkan pada kamu. Baik, saya orang baik di sisi kamu. Hari ini saya nak bagi tahu, aku haramkan mana-mana lelaki dan perempuan daripada bercakap dengan aku. Siapa pun tak boleh bercakap dengan aku melainkan dia masuk Islam, dia ikut Nabi, dia ikut Muhammad, dia ikut Allah dan ikut Rasul, baru dia boleh bercakap dengan aku. Hari itu seluruh kaum dia semua masuk Islam. Nak bagi tahu kata apa? Tak tunggu nak dakwah. Nak ajak orang pada agama ni tuan-tuan, bukan tunggu nak jadi alim. Takat mana kita tahu, kita pergi bagi tahu. Kalau kita tak tahu, kita ajak orang supaya orang yang tahu boleh bagi tahu. Tugas kita kena buat. Ni 40 tahun dah, 50 tahun dah dalam Islam. Berapa orang yang masuk Islam dengan kita? Berapa orang yang kenal Islam melalui kita? Tak ada siapa. Islam bukan untuk kita seorang-seorang. Kalaulah para sahabat Nabi SAW dulu perangai macam kita yang fikir mengaji untuk kita seorang-seorang, tak ada Islam sampai dekat tempat kita ni. Tapi yang mereka fikir bila mereka masuk Islam, berapa ramai yang mereka nak tarik untuk masuk Islam sama-sama dengan mereka. Tuan-tuan, itulah beberapa daripada Allah SWT, ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah hijrahnya baginda Rasulullah SAW ni. Mudah-mudahan dia jadi manfaat dan peringatan yang sebaiknya untuk kita. Jangan lupa niat puasa elok. Kepada perempuan muslimat yang rasa nak puasa qadha itu, niat puasa qadha malam ni. Nah, sahaja aku berpuasa qadha yang wajib, yang fardu bagiku dalam bulan Ramadan. Allahumma salli jamaat, kerana Allah Ta'ala. Dia niat puasa qadha, esok hari Ashura, automatik puasa sunat hari Ashura pun dia akan dapat sekali. Dia juga dapat, Allah SWT, puasa hari Isnin pun dia akan dapat sekali, mudah-mudahan. InsyaAllah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silam. Dan tuan-tuan, ada pengumuman sikit dekat luar sana lagi, kat depan tu. Allah SWT, kami buka kaunter wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Lanif projek fasa 1 telah pun 60% siap, insyaAllah. Pada fasa 2 tak mula lagi, dengan kos keseluruhan mencecah 5 juta ringgit. Alhamdulillah tuan-tuan, setakat sekarang ni kita berjaya untuk buat collection sekitar 1.5 juta. Ada lagi 3.5 juta lagi nak cari. Dan kita buka buku kaunter wakaf dekat sana. Tuan-tuan yang beli wakaf RM50 satu lot tu, malam ni malam 10 Muharram pula ni, elok lah kalau tuan-tuan nak sedekah ni. Malam ni cantik sangat dah. Tuan-tuan, kami hadiahkan buku ni. Buku ni himpunan solat-solat sunat. Ada 22 solat sunat. Daripada cara dia, kaifiat dia, dengan kelebihan dia semua. Termasuk dekat dalam ni kita ada cerita tentang solat qadha, solat sujud tilawah, sujud syukur, waktu-waktu yang dilarang solat dan sebagainya ada dekat dalam ni. Kami bagi percuma kepada tuan-tuan yang beli wakaf, insyaAllah. Dan Allahumma salli jamaat, tuan-tuan yang Allahumma salli jamaat yang tak bawa duit ke apa, boleh dapatkan nombor akaun nanti dekat kaunter tersebut. Saya cuma untuk tuan-tuan bagi online. Tuan-tuan bagi online pun kami bagi buku ni juga, insyaAllah. Dan resip wakaf pun kami akan bagi. Dan taupung juga kita sediakan kat tepi tu, kat jalan keluar tu. Kau rasa tuan-tuan nak bagi, kot dia rasa segan nak bagi RM50 dekat kaunter tu, dia nak bagi 1,000 contoh kat taupung tu, kami terima. Tak ada masalah. InsyaAllah mudah-mudahan ini manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi masa yang ketiga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.